الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala Musannif rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Wa ruya dan telah diriwayatkan ana Dauda alaihi salam bahwasanya Nabi Daud alaihissalam tamanna, beliau pernah ingin yauman pada satu hari, minal ayami daripada beberapa hari, beliau ingin apa? Manzilata abihi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, kedudukan pangkatnya. Jadi kepengen kedudukan atau pangkat seperti bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub alaihi wassalam. Itu orang-orang tuanya di atas kepengen, ya, punya kedudukan seperti beliau-beliau. Minal anbiya, ya. Wasa'ala alaihi salam, dan Nabi Daud alaihi salam pun beliau meminta Rabbahu kepada Tuhannya, ayam ta'inahu, agar Tuhannya menguji beliau. Emang kita kalau kepengen dapat pangkat, makom, kedudukan yang tinggi, itu mesti diuji. Kayak kita ngaji nih, ya, pengen jadi apa? Pengen jadi ulama akhirat umpama, ya. Kita pengen jadi ulama besar umpama, pengen jadi nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu ngaku-ngaku, ya. Pengen jadi wali boleh, yang enggak boleh itu ngaku jadi wali. Itu, ya, mesti ada ujian, wajib. Ya, wajib. Yang kadang kita nangis, yang kadang kita duka, bersedih. Mesti, enggak boleh enggak. Apakah itu ujiannya di orang tua yang kagak ngasih ngaji, apakah tuh ujiannya di, ya, temen judes banget temennya, ya, apakah itu ujiannya di hati suuzon mulu sama gurunya, suuzon mulu, aneh yang begitu orang, apakah itu ujiannya di badannya sakit mulu, apakah tuh ujiannya duitnya kagak ada. Bukan kagak ada, benar loh, dari sidin di sini ya makan. Ada di sini apa? Men kurang banyak doang paling, ya. Yang jelas ujian pasti ada apabila kita kepengen makom yang tinggi, pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, kedudukan yang tinggi. Enggak boleh enggak. Mesti ada. Jadi ketika kamu dapat kesusahan, kesedihan, kedukaan, sadarilah itu ujian dari Allah ingin mendapati makom yang tinggi. Jadi sabar, jangan mundur walaupun hanya satu tapak sekalipun. Setan pengennya kita itu jatuh, malaikat pengennya kita sukses, Allah pengennya kita sukses. Emang setan udah minta izin sama Allah untuk menguji kita umat manusia. Udah dikasih kuasa, kan udah kita baca kemarin, ya. Udah dikasih kuasa, silakan. Nah, kita udah dikasih bekal sama Allah. Ada nafsu kita, ada juga akal kita. Siapa yang memenangi nafsu, ya kalah. Siapa yang menangi akal, insyaallah. Dan dikasih sama Allah apa? Bekal yang hebat, ya, wahyu. Wah
wahyu Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW dengan dijelaskan oleh para ulama. Itu bekal yang hebat. Gunakan itu, insya Allah selamat. Jadi gunakan akal kita, ya, gunakan cerdas kita yang dibantu dengan wahyu Al-Quran, hadis, lalu dibantu dengan guru-guru kita. Gunakan itu, jangan pertuluti nafsu, jangan putus asa. Setan itu maunya kita putus asa, setan itu maunya kita hancur. Supaya apa? Biar ada yang nemenin setan nanti di neraka. Nabi Daud alaihissalam minta kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala agar menguji dia supaya dapat pangkat derajat kedudukan seperti orang-orang tuanya, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub alaihimussalam. Kama imtahana um, sebagaimana Allah telah menguji mereka tuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Wa yu'tiya'u, dan Allah berikan ia agar Allah berikan kepadanya, Nabi Daud alaihissalam, minal fadli, daripada keutamaan, ma'a'tahum, sebagaimana Allah Ta'ala ya berikan kepada mereka, ya, apa yang pernah Allah berikan kepada mereka, ya, orang-orang tuanya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Ya, boleh kayak begini, kita pun boleh. Kalau kita punya orang tua kiai atau guru, ya, punya pangkat, masya Allah, kita kepengen seperti guru, kita minta, boleh. Lalu minta diuji, ya Allah, memang minta diuji. Jadi kalau ketika ujian datang itu, kita enggak pakai minta lagi, datang ujian, alhamdulillah, enggak pakai minta lagi, sabar aja. Ya, lagi ngaji, jatuh dari motor, itu ujian, nak. Lagi ngaji, jatuh, terpleset di mana? Di tangga, sampai kakinya terkilir, seleo. Lagi ngaji, naik ke atap, jatuh ke bawah, patah pulang punggungnya. Kemudian nyambung lagi, ujian. Jadi kalau ujian mah sebentar doang. Kalau kata anak sekarang, anak sekolahan apa? 45 menit kali 2, 90 menit. Kalau gurunya baik, ya baik semua sih, ya. Ya. Ada yang ditambahin 2 jam. Jadi ujian itu sebentar. Ada teman HO-nya judes banget sama kita. Ujian itu sabar. Jangan ngamuk-ngamuk, udah gue berhenti aja, udah pulang. Kata setan, alhamdulillah, satu aja kalah. Setan ucapin alhamdulillah, senang setan dikalah. Berhasil dia. Kalau umpama santren semua jadi kiai, ini mau kita begitu. Tapi setan maunya enggak begitu. Enak aja kata setan. Gua uji lo. Fa'auhallahu ta'ala, lalu Allah ta'ala mewahyukan ilahi kepada Nabi Daud alaihissalam, innaka tubtala, sesungguhnya engkau akan dibala, ya, fi yaumi kaza, pada hari anu, fahtaris, ya, maka berjagalah engkau, bahasa kita siap-siap, ya, sama kita nih juga sama siap-siap. Jadi ketika kita ngelihat nih cerita kayak begini, ambil antibar buat kita. Jangan kita hanya baca aja, ya. Siap-siap. Bahkan ada ujiannya. Enggak boleh enggak. Mesti.
Falamma kana, maka tatkala ada zalika demikian itu, zalikal yaum, maka tatkala ada demikian itu hari ujian, ya bala, ja'ahu syaitanu, datang kepada Nabi Daud syaitan. Fatamassala la'u fi surati hamamatin min za'abin. Lalu setan itu menyerupai baginya pada rupa burung merpati terbuat dari emas. Burung merpatinya ya, emas. Siapa yang kagak takjub? Masya Allah. Siapapun takjub. Iya. Dikasih ujian yang luar biasa. Emas burung merpati. Iya. Yang biasa aja orang kalau melihat burung terpukau ya, bagaimana kalau emas? Ya, min za'abin fiha min kulli launin hasanin, padanya itu ya, daripada setiap warna yang bagus ya, padanya ada warna yang bagus. Fa'ajaba'u husnuha, lalu bagusnya burung itu membuat heran Nabi Daud, takjub ya, membuat takjub. Famadda yadahu, lalu ia pun memanjangkan tangannya, mengulurkan tangannya, liya khudha'a, supaya ia dapat ambil tu burung. Diambil tu burung untuk apa? Wa yuriyah, dan ia perlihatkan burung itu Bani Israel, kepada orang-orang Bani Israel. Supaya apa? Lianzuru ila kudratillahi ta'ala, supaya mereka dapat melihat kepada kekuasaan Allah Ta'ala. Fatarat, lalu burung itu terbang. Ghaira ba'idin, tapi enggak jauh, dekat. Fata bi'aha, lalu Nabi Daud alaihissalam ikutin burung itu, ikutin kemana terbangnya. Fatarat, lalu itu burung itu terbang min kuwatin, dari lubang ya, jendela yang kecil. Fanazara Daudu aina taqau, lalu Nabi Daud melihat ya, kemana dia jatuh ya, di mana dia jatuh, dia nemproknya di mana kalau bahasa kita gitu ya, nemprok, hinggapnya di mana dia, atau bertengger di mana dia. Fa'absara Daudu imra'atan, lalu Nabi Daud melihat seorang perempuan, fi musnanin tagtasilu, di kebun lagi mandi. Masya Allah, ini ujian tak terkira. Siapa yang kira lagi ngejar burung ngelihat perempuan lagi mandi, cakep tuh perempuan. Kalau kita ngelihat lagi ngelihat perempuan lagi mandi kagak pakai busana mandi, gimana terakhir-akhir itu? Lagi mandi merinding. Langsung bulunya bangun semua kan. Teg-tegan semua ya. Oh, pada senyum semua datang. Jangan kamu, Nabi aja, Nabi ini Nabi. Ya. Fa'ajiba Daudu min usniha, lalu Nabi Daud alaihissalam beliau takjub daripada cantiknya itu perempuan. Masya Allah, lagi mandi. Orang kalau lagi pakaian rapat biasa sama lagi mandi. Lagi mandi berarti kan enggak pakai pakaian ya, ada juga sih orang yang mandi pakai pakaian, ini umumnya lah. Itu beda. Ini ujian yang takjub luar biasa. Enggak tanggung-tanggung Allah uji Nabi Daud alaihissalam. Karena diminta, diuji. Pengen dapat makom yang tinggi. Jadi enggak sembarangan orang punya makom tinggi itu. Punya ujian. Para kiai-kiai, para ulama-ulama, itu ujiannya banyak. Jangan dikira enggak ada ujiannya. Beliau-beliau dikasih sama Allah ujiannya. Pantas beliau itu orang mulia. Jadi jangan kita iri ya. Ada orang umpama mulia
Jangan kita benci kepada orang itu, dia udah melalui ujian-ujian. Wahanat minha iltifatatun, dan tiba padanya oleh melirik, ya, meliriklah perempuan itu, ya. Fa'absarat zilla, lalu perempuan itu melihat bayangan seseorang, ya. Sekelebat beliau melihat bayangan seorang. Oh, ada orang. Ya, jadi beliau melihat ada orang lagi ngintip. Ya, melihat ada orang lagi ngintip, lagi ngeliatin dia, lagi mengawasi dia. Dia lagi mandi. Oh. Lagi mandi, ya. Lalu ada orang yang ngintip. Gimana rasanya tuh? Kemudian apa yang dilakukan oleh perempuan cantik itu? Fanaqadat sya'raha faghatta badanaha, lalu perempuan itu melepaskan rambutnya, lalu rambutnya itu menutupi badannya. Masya Allah, berarti rambutnya panjang. Berarti dia enggak, dia tadi lagi mandi tidak berpakaian. Masya Allah. Ini ujiannya dahsyat enggak nih? Jangankan ya kita, ya. Nabi aja sampai ya terpukau, ya. Manusiawi, ya, manusiawi, ya. Ini ujian. Jadi rambutnya panjang sampai terurai. Ya, sampai menutupi badannya. Jadi enggak kelihatan tuh kan. Ya, jadi dibelakangin. Jadi badannya udah enggak kelihatan tuh karena ada rambutnya. Fazadahu i'jaban fasa'ala anha. Lalu bertambah takjub Nabi Daud alaihissalam, ya. Lalu ia bertanya tentang perempuan itu. Faqila lahu, bertanya sama orang. Lalu dijawab, inna imra'atu Uriya, sesungguhnya dia itu istrinya Uriya. Oh, yang kemarin, ya. Jadi udah punya bini orang. Cantik banget. Fa talaba minhu, maka ia minta kepada Uriya ayyutallikaha, agar ia menceraikan istrinya. Supaya dia ceraiin istrinya, supaya dia liyatazawwajaha, dapat mengawini perempuan itu, dapat mengawini istrinya. Jadi perempuan itu udah punya suami. Nabi Daud senang dengan perempuan itu. Akhirnya Nabi Daud minta supaya suaminya, ya, si Uriya, agar menceraikan istrinya. Fadzalika jaizun min ghairi nakirin, itu boleh tanpa ada diingkarkan, tanpa ada yang mengingkari. Jadi syariat Nabi Daud alaihissalam kalau begitu boleh, ya. Ya, andai kata syariat kita boleh, banyak juga yang kayak begini. Syariat kita kan enggak boleh. Artinya enggak apa-apa. Boleh. Illa, kecuali anna Daud alaihissalam, bahwa Nabi Daud alaihissalam, ya. Illa, kecuali anna Daud alaihissalam, bahwa Nabi Daud alaihissalam li'izami manzilatihi wartifai martabatihi, karena besar kedudukan Nabi Daud alaihissalam dan tinggi martabat Nabi Daud alaihissalam, ma'ulwi, ya, sya'ni atau ulwi sya'ni, dan karena tinggi keadaannya beliau, la yang bagi, tidak seyogianya lahu, bagi Nabi Daud, ayas ala, meminta rojulan kepada seseorang laki-laki, laisa lahu illa mra'atun wa'idatun, yang enggak punya istri kecuali satu doang. Ayan zila anha, agar dia turun daripada istrinya.
agar diceraiin istrinya. Fayatazawwaja, lalu dia nikahi perempuan itu, istri orang itu. Ma'akasratin nisa'i, padahal ya serta, maksudnya padahal banyak istrinya. Iya. Jadi cuma apa? Tidak seyogianya, enggak sepantasnya. Ya. Enggak sepantasnya bagi Nabi Daud alaihissalam dia minta kepada seorang laki-laki agar menceraikan istrinya, padahal tuh laki-laki istrinya cuma satu, Nabi Daud istrinya banyak, kan kesian, kagak ada lagi dia. Itu aja paling. Balkanal munasibu, bahkan yang sesuai, yang munasabah lahu bagi Nabi Daud alaihissalam adalah ayyaghliba hawa'u, dia kalahkan hawa nafsunya, wayasbiro, dia sabar, ala mamtu'ina bihi, atas apa yang ia diuji. Sabar, harusnya dia sabar, ya, harusnya beliau itu sabar. Fadzalika, maka oleh karena itu atabahullahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala mencela Nabi Daud alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab.